permainan futsal, Bu. Iya, betul. Dan ini memang kerjasama yang sangat cantik. Kita melihat betul segitiga, sebuah umpan segitiga yang dibangun antara tiga pemain dan Adrian Lopez yang menyelesaikannya dengan sangat manis. Artinya di sini bisa dikatakan bahwa memang skema, kalau kita lihat banyak pelatih-pelatih Eropa, pergantian pemain. Ada kewaspadaan dari para pemain belakang Indonesia 11 yang membuarkan aksi individu dari pemain Adrian Turan sepertinya yang bisa membungkat garisan pertahanan dari Indonesia 11 dan membuat gol yang sangat cepat. Ini mengingatkan saya pada gol dari Oliver Torres di La Liga yang menjadi gol. Ian Agus Prasetyo tidak mampu untuk mengantisipasi menjadi gol. Tadi kita lihat berawal dari sebuah terobosan tanpa sentuhan sebelum melakukan syuting dengan kaki kiri tadi Bung Titis. Ya betul, ini memang gol yang kembali datang sangat cepat dari Raul Garcia sepertinya, Bung Palen. Ya. Dan memang kita melihat antisipasi yang sedikit kurang. Kalau saya melihat dari seorang Arda Turan, Bung Titis. Ya betul, ini gol yang sangat cepat. Hanya dalam kurun menit pertama tercipta gol oleh Atletico Madrid. Dia belum panas kelihatannya, yeah. Kalau abis setelah itu kita lihat dia bermain sangat apik sekali. Sekali lagi kita lihat pergerakan, ada 4 pemain tetapi tampak sempat terkena deflection dari seorang Park Tu Yung. Kemudian kita lihat di sini gol kedua, baik 1-2, kemudian diakhiri dengan terobosan textbook sebenarnya. Ada dalam skema dasar sebenarnya, ya, tapi memang ketika dilakukan dengan sangat cepat, susah diantisipasi. Iya, dan memang perbedaan kelas antara kedua tim ini sangat terlihat, baik dari basic bermain bola, apakah itu passing, kontrol, kemudian dari sisi strategi bermain juga ada perbedaan kelas yang sangat menonjol antara kedua tim. Iya, betul. Kita lihat tadi Lopez yang mampu memberikan umpan kepada Garcia. Kita lihat bahkan gol ketiga nanti lebih cantik, lebih lagi menggunakan sebuah umpan-umpan pendek yang sangat baik. Satu pemain berikan dua, tiga, dia berlari ke sana dan ada yang menunggu di tiang jauh. Gol! Ya. Jepret! Ya, ini gol yang melibatkan 4 pemain. Ada Adrian Lopez, kemudian Raul Garcia, Torres, dan juga bek kanan Javi Manfilo. Bermula dari umpan dari Javi Manfilo, kemudian ada 3 pemain di tengah, kerjasama segitiga berakhir dengan gol dari Adrian Lopez. Memang sangat cantik. Ini gol yang tercantik, terindah dari Atletico Madrid. Seorang Villa sudah tahu harus berbuat apa tadi. David Villa, jebret! Inilah man of the match dari Indonesia lah. Ke kiri posisi badan, tetapi iya, refleks kakinya masih bisa menyelamatkan tendangan dari David Villa. Maju dong, maju dong. Ya, stop.